Oke, halo semuanya, kembali lagi bareng gue Anak Intara di game Growtopia. Jadi kali ini ada update baru dari Growtopia, yaitu Growtopia keluar di Steam. Puasa-puasa nih game keluar di Steam setelah sekian lama beta di PC. Ya, apa gamenya? Langsung aja kita lihat Growtopia yang ada di Steam. Let's go. Kita lihat Growtopia free. Oke, gue kira bakal bayar ya. Dan ratingnya mostly negatif ya, padahal baru rilis di Steam 7 Maret. Oh, sekarang udah 13, berarti udah seminggu ya. Oke, jadi tadi gue udah download ini game, jadi langsung aja kita mainin sekarang cuy. Jadi mungkin kalian, banyak viewer gue itu datang ke channel gue ini karena konten-konten Growtopia gue dan live streaming Growtopia gue. Nah, namun semenjak beberapa bulan ini gue nggak upload ya, udah lama banget nih. Kayaknya karena jujur ya, Growtopia tuh pusingin. Ya, jadi gue main game lain yaitu Pixel World. Oke, Ubisoft Connect ya jadinya makanya. Looking for patch. Ayo kita lihat aja apakah gamenya lebih baik atau gamenya oke, Ubisoft Connect lagi ya. Growtopia. Terus MB ya guys ya. Oke, kita tungguin aja nih game ya. Emang kacau. Gua harus bikin akun Ubisoft Connect. Okay, warning, please read before playing. Okay, very small percentage individual. What the fuck? Ini Growtopia. Okay, seperti biasa ya. Sebelum main Growtopia, kita matiin dulu si itunya. Jadi kita langsung main aja. Jangan lupa setting umur kalian ya. Jadi umur gue itu segini. Kita accept. Umur 21 tahun masih main Growtopia ya. Oke, kita langsung main ke Growtopianya. Akun moderator kah? Oke. Apa tinggal item data. Login on siapa? Ini akun moderator. 19. Telepon ya. Oh, suruh open inventory, place my first world lock. Oke. Terus ini dah. Oke. Ada Kintara dulu. Akun gue premade ini. Gue kira bisa pakai akun yang udah jadi. Oke. Break some block. Masuk clear world gak sih? Oke, jadi gue kira kita bisa pakai. Gue udah matiin. What? Oke, jadi tadi ternyata gue rekam di OBS-nya, gue lupa nyalain di stop audionya ya. Tapi ya, tadi gue udah setting audionya mati. Ingetnya nih, gue udah setting audio mati. Lo lihat deh. Sorry ya, tadi gue kasih contoh tapi kagak ada suaranya, cok. Servernya beda ya? Coba gue masuk world gue ya. Apakah ada? Wah, ada ding.
Gua kira gua bisa ganti akun anjir. Ini gambarnya sangat upscale ya, jadi agak buram ya. Oke, mungkin untuk kesimpulannya, game ini ya masih sama-sama aja mau pindah ke Steam, mau lu pindahin ke Epic Game, mau lu pindahin ke apa ya, gamenya gini-gini aja. Dan game ini udah gua mainin lama banget, jadi ya, sudah bosan ya. Grotopia di Steam, keren. Jangan lupa nonton live streaming gue setiap jam 7 malam. Gue ada Kintara dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ubisoft, jangan banet saya. Review dulu gak sih? If you start this game in 2024, it's over for you. For real, for real.